hari ini adalah harinya aku treatment di ZEP. Ini aku lagi di jalan menuju ZEP Grand Indonesia bersama Bapak Kolibra Rinano. See you there. Kita skin check dulu kali ya, nih sebelah sini bekas jerawatnya tuh ada, tapi pudar sih sebenarnya tuh. Memang dulu kan aku jerawatan tuh parah di pipi ya, jadi ya bekas jerawatnya juga banyak di pipi. Nah ini nih kemarin tuh baru banget freshly new jerawat, jadi bekas jerawat tuh juga terlihat fresh ya teman-teman di sini. Terus ini juga nih udah kayak ikan segar ya, warnanya merah seperti itu. Nah, aku pengen tahu hasilnya apakah instan atau aku harus nunggu kayak seminggu dua minggu gitu. Aku juga bakalan lihat dulu sih hasilnya kayak gimana, baru aku berani rekomendasiin ke kalian. Sama harganya juga, sebenarnya aku pilih treatmentnya tuh nggak mehong-mehong ya, jadi teman-teman yang mungkin masih kuliah gitu masih sanggup lah ya dikocek gitu, dikocek apa sih namanya, cek digocek, merogoh kocek. Nah itu merogoh kocek, nggak gitu bahasanya. Pokoknya under sejuta, tenang aja ya. Udah mau sampai, tinggal masuk gedung parkir. Dan karena ZEP-nya ada di West, jadi kita mau parkir di East. Oke, yuk, let's go. ZEP Grand Indonesia tuh katanya lantai 3, jadi aku kayak bakal langsung naik lift sih. Tapi pengen pipiu dulu, cari toilet dulu ya nih. Ini dengan Kak Ajeng, hari ini mau treatmentnya untuk Photo Facial Glow sama Andam Hair Removal yang combo ya. Sebelumnya udah pernah treatment belum? Belum pernah sama sekali ya. Untuk Andam Hair Removal-nya juga belum pernah? Belum. Sehari-hari gimana? Dicukur, cabut, waxing? Aku nggak tumbuh terlalu banyak sih, tapi biasanya kalau aja pun di sugar wax. Kalau untuk wajahnya pakai krim-kriman nggak? Skincare? Skincare cuman itu doang sih, moisturizer gitu-gitu doang. Moisturizer, tapi krim malam gitu nggak pakai ya? Ada tretinoin, tapi lagi nggak pakai sih. Biasanya lebih ke bekas jerawat aja ya, Kak ya? Sama nggak kering kayaknya ya? Di bagian pipi. Gatel nggak? Gatel sedikit, tapi nggak terlalu yang sampai bikin mau garuk gitu sih. Jadi adalah setoning, alma rejuve, sama oxy infusion. Itu fungsinya untuk kemencerahan semua, sama bisa membantu mengurangi bekas jerawatnya juga gitu. Kalau yang laser toningnya itu, ini bisa bantu lebih ngecilin pori-pori juga, sama meratakan warna kulit. Kalau yang alma itu, dia fungsinya untuk kemencerahan, lebih mengurangi garis-garis halus, terus bikin lebih kencang juga kulitnya, sama flek-flek juga bisa bantu lebih kurang. Terus untuk oxy ini dia lebih kayak disemprotin oksigen tekanan tinggi, ada serumnya juga. Itu fungsinya lebih ke ngangkat si sisa kotorannya di pori-pori gitu. Paling ada tantangan untuk area wajah, untuk penggunaan krim malam sama serum tonernya ditunda dulu selama 2 hari setelah treatment. Kalau untuk foto facial boleh langsung make up. Untuk underarmnya ini kakak maunya yang hair removal combo ya. Bedanya kalau yang ini memang concernnya ke kulit, ke pigmen kulitnya. Kalau yang ini lebih ke bulunya. Jadi bisa memang buat hilangkan bulu. Ganti jadi ini atau yang rejuve ini? Bisa aja kalau kakak mau rejuve ini. Bulunya soalnya sedikit ya. Boleh, kalau mau yang rejuve combo aja juga boleh kok. Paling nanti untuk underarm deodorannya belum boleh ya kak. Sama krim pencerahan juga ditunda dulu selama 2 hari. Terus olahraga, renang, sauna juga ditunda dulu selama 2 hari ya. Terima kasih dokter. Kerja di yang mencerahkan underarm aja daripada yang bulu. Karena bulu aku sedikit banget, cuma bulu halus gitu. Jadi sayang kan, biar glowing keteknya. Jangan mengintip ya pemirsa.
kecewa penonton. Terlalu sedikit nggak? Iya sih agak. Mau dikurangin? Boleh. Mau kurangin dikit ya. Selagi kalau segini masih oke? Okay? Apa masih terlalu sedikit? Oke. Okay. Masih oke okay, ya. Lanjutin kalau misalkan berasa terlalu sedikit lagi boleh diinfoin ya. Cobain dulu dari dalam. Ini masih oke okay, ya? Lanjutin kalau berasa terlalu panas boleh infoin aja ya. Yang lain kan, satu sini. Tahu deh. Di treatment terus di opsi kalau di make up enak banget rasanya yang ini. Iya. Dia emang paling enak sih soalnya dia adem aja. Kalau yang pertama kan kayak agak cekik-cekik dia, terus kalau kena bulu halus dia kayak agak bau gosong sebenarnya. Ini dia post treatment resultnya. Di bagian jeratnya emang agak-agak bentol gitu, karena emang aku tuh di bagian jerat banyak banget anak rambutnya. Tuh, ini di bagian kanan, di bagian kiri. Super oke lah. Ekspektasi aku tuh bakalan yang sampai merah banget gitu, tapi ternyata enggak sih, masih aman ini ya. Kita ganti wajah dulu kali ya. Dengar-dengar nungguin sambil treatment. Iya, mungkin treatment videonya gimana biar enak ditonton. Nanti katanya akan hilang dalam 2-3 jam di daerah sini, bentolnya. Sini juga, tapi udah boleh langsung make up sih. Jadi kayak aku bakalan make up dulu, kayak ya. Hai, aku mau berupdate nih, jadi ini kayak
10-15 menit lah ya abis treatment. Terus aku udah pakai make up kan. Tuh, teksturnya sih udah lumayan gak bentol sebentol tadi ya. Di sebelah sini juga nih, karena under lightingnya dari atas, jadi kalian bisa lihat dengan jelas ya teksturnya. Kalau ini kan tadi kayak bener-bener bentolnya lumayan banyak gitu ya. Sekarang udah meredak sendiri sih dia lama-lama. Jadi tinggal dua ini nih, satu, dua. Ini agak gatel kayak digigit nyamuk gitu. Cuman yang lainnya gak masalah. Terus buat kemerahannya juga udah ketutup semua ya, as you can see. Anyway, aku mau cerita juga nih experience aku tadi pas di treatment, selama treatment kayak gimana. Tadi tuh treatmentnya sekitaran 40 menit sampai 1 jam lah ya. Ya pokoknya setengah 12 sampai dengan setengah 1. Tadi tuh pertama yang underarm dulu, dibersihin, habis dibersihin baru mulai dikasih gel, habis itu di laser pelan-pelan, habis itu baru di yang pakai apa yang jepretan itu loh. Abis itu mulai pelan-pelan masuk ke treatment wajah. Nah, wajah tuh pertamanya dibersihin dulu pakai double cleansing gitu, baru di laser pelan-pelan. Ini bagian ini lumayan perih sih, kayak rasanya kayak cekik-cekik, kayak dicipratin air anget gitu loh. Cekik-cekiknya tuh lebih parah di bagian pipi sih daripada di jidat. Kalau di jidat tuh kan aku gak terlalu banyak bekas jerawat ya, jadi gak terlalu berasa. Pas bagian yang kayak ada silau-silaunya gitu, bagian laser itu sama sekali gak sakit, cuman anget-anget doang pas ditempelin. Kayak ditempelin apa sih, botol yang isinya air anget gitu loh. Enak sih, nyaman kok. Terus yang paling enak itu adalah pas bagian terakhir yang ada bunyi gitu, kayak disiramin air gitu, masukin serum buat mencerahkan dan melembabkan juga. Itu fungsinya tuh supaya nanti kan abis ini aku mau pakai makeup nih, jadi makeupnya jauh lebih nempel. Enak banget rasanya, kayak gak mau udahan. Well, let's see dulu ya perkembangannya gimana nih kulit muka aku seminggu dua minggu ke depan. Nanti aku bakalan insert lagi footage-nya supaya kalian juga bisa tahu. Oke, we're ready to go. Aku mau ketemu teman-teman aku abis ini buat farewell sebelum aku pindah ke Singapura. So, let's go. Oke, sudah semua ya. Terima kasih banyak. Bye-bye. Mau ke toilet lagi karena dingin banget di dalam. Habis treatment, kelaperan, tapi kita abis ini mau lunch, jadi kita beli aja cemilan-cemilan cantik. Ini aku beli Kigo. Kigo tuh, tau kan kalian yang ayam isinya bisa party size gitu loh, tapi ini aku beli yang cupnya. Yang rasanya apa ini tadi? Itulah, keju meleleh. Pokoknya keju. Creamy cheese. Creamy cheese. Ini say cheese, Hokkaido cheese tart. Ini ya. Dalamnya kayak keju moza. Kamu dulu atasnya. Finally, I'm home.
mungkin seminggu kemudian aku bakalan skin check lagi gimana update-nya bekas jerawat aku apakah sudah memudar atau belum pemirsa. Kemudian Kathy aku juga ya ntar aku update apakah sudah lebih glowing gitu kan. Guys sumpah kalian harus lihat ini ya, jangan kaget. Ini aku baru aja cuci muka, baru aja bersihin makeup. Oh my god. Oh my god. Ini yang tadi aku bilang ya. Tadinya tuh tebel banget dan warnanya merah banget kan. Sekarang udah lebih gelap warnanya. Ini aku udah gak pakai makeup sama sekali. Dan kayak oh my god, kelihatan banget ini tuh sehat banget. Gokil sih Zep. I will definitely come back again. Satu lagi, sekarang aku mau update Kathy. Tuh, ini kayak udah bener-bener cerah banget, glowing, bersinar paripurna. Terima kasih nonton video ini, kalau boleh komen, komentar di bawah untuk diskusi tentang video ini atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye-bye.